Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membuat sebuah tas dari granny yang bentuknya segi 6. Ini saya buat sebanyak ada 10. Nah, nanti kita susunnya seperti ini. Ini semua kita gabungkan, kita jahit. Lalu ini kita lipat, lanjutkan menjahit bagian sampingnya. Nih, udah selesai saya jahit, sekarang sudah berbentuk kantong atau tas. Kita akan merajut bagian atasnya ini lagi. Kita akan mulai di pojokan. Kita buat single crochet saja. Single crochet pertama ini kita beri tanda. Di baris kedua, saya akan membuat tali. Kita buat rantai. Ini untuk banyaknya rantai, nanti disesuaikan saja jumlahnya. Kalau saya ini ada 25 rantai. Lalu di puncak yang sebelah sini, kita buat lagi single crochet. Jangan lupa nanti untuk yang di sebelah sini juga kita buat rantai. Kita lanjutkan membuat single crochet-nya beberapa baris lagi atau putaran. Sekalian kita rajut ring untuk talinya. Nanti habis ini saya tambahkan lagi di atasnya satu single crochet lagi. Tas kita sudah jadi. Lalu ini talinya. Untuk tutorialnya bisa lihat di video saya lainnya. Ini tinggal kita kaitkan. Jadi deh. Demikianlah tutorial kita kali ini. Selamat mencoba. Bye bye.